Pada kurun waktu yang tinggal kurang lebih 2 bulan lagi, panitia pemungutan suara di Kabupaten Majalengka gencar melakukan sosialisasi pentingnya pilkada serentak untuk meminimalisir suara golput. Para petugas PPS menyuarakan agar masyarakat terdaftar sebagai pemilih pada Pilgub Jawa Barat dan Pilgub Majalengka 2018. Para petugas keliling kota Majalengka, gang-gang, sambil membagi-bagikan pamflet meski di hari libur. Ribuan pamflet dibagikan kepada sejumlah warga yang berada di teras rumah atau para pekerja yang berada di pinggir jalan yang dilewati kendaraan untuk sosialisasi. Himbau kepada warga khususnya kota Majalengka ya, supaya warga itu tahu nanti pada hari Rabu, tepatnya tanggal 27 Juni tahun 2018, kita di Majalengka akan mengadakan pilkada serentak, yaitu pemilihan gubernur Jawa Barat dan wakil gubernur Jawa Barat, serta pemilihan bupati dan wakil bupati Majalengka, supaya warga tahu dan antusias untuk datang ke TPS-nya masing-masing. Karena untuk menggenjot persentase kehadiran, kita harus mengadakan sosialisasi. Para petugas PPS mengharapkan agar warga datang pada saatnya tanggal 27 Juni 2018 ke TPS-TPS terdekat. Tentram terkendali, ayo nama, hura-hura istilahnya teh. Dari Majalengka, Jawa Barat, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Kalau tidak ada, Pak.